Saya pun jalankan tugas saya. Apa tugas kita, saudara? Tugas kita untuk buru pengkhianat. Pengkhianat paling besar, jembalang dua jembalang paling besar, yang perosak paling besar pada kerajaan reformasi, dua-dua ada di sini. Parlimen ni Zuraida. Don Bukit Antarabangsa Azmin Ali. Betul? Sebab tu kita datang sini. Sebab apa? Sebab kita kena serius dengan pengkhianat ini. Kalau dalam perang, orang khianat, pancung. There's no compromise. Itu dalam perang. Tak ada maaf. Apatah lagi, mengkhianati perjuangan. Perjuangan-perjuangan reformasi. Kerajaan reformasi. Yang dibina dengan apa? Dengan semangat dan mandat rakyat. Dengan undi rakyat. Mereka khianat. Oh, ada yang kata, saya dulu pernah keluar. Ya, betul. Saya keluar, saya pernah, UMNO sama UMNO, tetapi UMNO pada masa itu UMNO yang berkuasa. Kita tak ada ruang pada masa itu untuk jatuhkan mereka. Saya ada ruang sikit, Pak Lah minta saya bantu daripada BPRP SPRM. Saya masuk kerana ada ruang itu. Tak betul, saya lawan mereka. 1MDB saya orang pertama, saya letak jawatan, saya saman. Dan saya round bersama-sama dengan saudara. Patutnya saya lawan di Pekan pada pilihan RU yang lalu. PRU 14 yang lalu. Tapi pasal nanti besar Selangor masa itu. Ini yang jembalang. Minta tolong saya di Selangor. Saya tak pergi sana. Tetapi saya saman. Saya bersama saudara. Saya bersama Pakatan Harapan. Kita tumbangkan, kita tarik balik kuasa mereka. Ini saudara, khianat pengkhianatan sekarang. Mereka bagi kuasa. Mereka ni sudah jatuh, yang korup elit ni sudah tumbang, rakyat sudah bagi keputusan pertama kali dalam sejarah Malaysia, ya, tumbang. Ya. Yang korup elit puluh tahun, yang ganapkan harta negara, ini tumbang. Kita ada pengkhianat-pengkhianat. Ya. Kalau sekadar muslihat, bantai sana, bantai sini, lompat sana, lompat sini, attack sana, attack sini, saya tak heran. Tetapi pengkhianatan ini maknanya apa, saudara? Pengkhianatan ini memberi balik kuasa kepada kelompok-kelompok elit korup yang telah berkuasa puluh tahun. Mereka bagi balik kuasa. Ini pengkhianatan terbesar yang kita tidak boleh maafkan. Sebab itu gerak Selangor, kita bermula di Ampang. Kita bermula di Ampang. Kita mahu buru mereka. We want to find them. We want to trace them. Kita nak cari mereka. We want to fight them. Kita mahu berhujah dengan mereka. We want to finish them off. Kita mau habiskan mereka kali ini. Sebab itu, sebab itu kita pilih di Ampang. Sebab ada orang tanya sebab apa tak Gombak. Gombak pun dia jembalang lah. Ada di Parlimen. Tetapi Gombak kita ada Panglima Besar. Kita ada Menteri Besar di situ. Dia masih bersama PKR. Dia sudah menyatakan taat setia dia. Dan kita beri ruang kepada dia untuk kemudikan jantera di sana. Kita bantu, tentunya kita akan bantu. Tetapi Ampang ini nampaknya belum ada. Sebab itu saya dan teman-teman hadir untuk kita beri semangat. Bukan sekadar itu, kita bagi komitmen. Kita telah menetapkan gerak 98, kita telah menetapkan untuk kita menetap di Ampang dan jadikan Ampang base kita. Ini komitmen kita pada hari ini. We cannot compromise sama pengkhianatan. Bila Kapten Hafsmah masuk, saya pun ingat lah. Dia askar. Saya sempat singgah rumah dia tadi. Saya sempat singgah 5-6 rumah. Rumah tokoh-tokoh lama reformasi di Ampang ini. Alhamdulillah, saya nak beritahu saudara, tak ada satu pun yang ikut Zuraida dan Azmi Ali. Tak ada seorang pun. Semua masih bersama dengan pengkhianat reformasi. Sebab mereka faham betul. Kalau ikut tanya Kapten Hafsmah, dia tentera. Lagi senang. Siapa khianat, tembak. Itu yang sebenarnya. Dalam sejarah perjuangan, saudara, kalau mau jadi bala tentera yang besar, kalau mau membina sejarah, kalau mau menjadi pasukan yang membina, melakarkan sejarah, yang boleh melawan musuh, antara perkara paling pokok, no compromise terhadap pengkhianatan. Very serious terhadap traitor.
Ini yang kita mau terapkan. We have to fight them. We have to head on with them. Kita mesti berdepan dengan mereka. Kita mesti berhujah. Kita mesti bersama. Mendepani kawan-kawan, penyokong-penyokong. Kalau di Ampang ni ramai penyokong, ya. Undi mereka 10,000. Majoriti mereka 10,000. Walaupun bukan undi pada mereka, undi pada parti keadilan. Tetapi menjadi tanggungjawab kita. Ya, untuk kembali kepada pengundi dan pahamkan mereka. Apa yang kita perjuangkan? Apa yang kita perjuangkan? Apa salah mereka? Apa dosa mereka yang paling besar? Mengapa kita tak boleh kompromi dengan mereka? We have to explain. We have to explain. Kita kena turun. Kita bukan sekadar boleh kita sokong PKR. Kita sokong presiden. Itu bukan cara lawan pengkhianat. This not the way. We have to fight. We have to go head on. Dan kita berjuang dan kita nyatakan dengan informasi, dengan fakta, dengan prinsip, dengan falsafah, dengan keyakinan, dengan keberanian. That is what they call the courage or conviction. Ini yang mesti ada. Ini yang ada pada tahun 98. We are very firm. We are very courageous. Kita betul-betul yakin. Why we are yakin? Because kita benar-benar yakin bahawa Anwar itu dizalimi. Wala tarkanu ila allazina fatamassakumun nar. Ayat-ayat itu kita punya. Ayat pendek saja. Tapi itu yang kita pegang. Saya dan tuan-tuan pemuda. Ustaz Zola, ustaznya. Ustaz Badrul Amin. Tuan-tuan kita punya. Tokoh Al-Azhar. Al Azhar sama Esko muda. Antara pakar rujuk kita. Kita turun. Dan kita tegangkan. Dan saudara dapat tengok perubahan. Gelombang. Sebab apa? Sebab jelas. Sekarang kita kena jelaskan. Ini serangan. Terhadap reformasi. Serangan yang luar biasa. Tak pernah disaksikan. Serangan yang sebegini itu 22 bulan saja tumbang sebuah kerajaan reformasi. Tumbang kerajaan ini. Sebab itu kita harus bangkit dan lawan dan depani mereka. Kita kena fight, kita kena tegangkan. Mengapa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka sudah melakukan dosa besar. Kerana apa? Kerana memberi kuasa kepada orang yang sudah dijatuhkan. UMNO itu sudah jatuh. The elite corrupt ini sudah terbuang. Sudah tak ada kuasa. Sekarang pengkhianatan mereka memberi kuasa kepada mereka, kepada kelompok-kelompok ini. Dia boleh pilih-pilih pula JLC mana dia nak. Tak gila kita buat. Orang Selangor lah juga. Ketua Selangor dah bagi MIC, letak jawatan. Naik minta pula JLC lain, dapat pula. Dia boleh pilih-pilih JLC. Dulu mereka penyamun kah? 60 tahun mereka samun. Kita dah round satu Malaysia. Kita dah yakinkan rakyat. Rakyat buat keputusan dalam negara, luar negara. Yang luar negara balik bayar tiket sendiri, bawa pergi undi. Yang dalam negara yang susah, yang capek, macam-macam datang untuk mengundi, untuk beri satu keyakinan dan harapan baru. Jatuhkan, tumbangkan ini semua perasuah-perasuah elit korup ini. Apa yang kita buat, apa yang pengkhianat lakukan. Mereka bukan sekadar khianat kepada parti. Saya sebutkan sekali lagi. Sekadar khianat kepada parti, sekadar nak lawan presiden, sekadar nak lawan Anwar Ibrahim, itu saya tak heran. Saya pun pernah lawan Anwar Ibrahim. Tapi saya tak pernah sampai bagi kuasa kepada orang yang korup dan elit untuk berkuasa balik dan lakukan. Dan lakukan apa yang mereka lakukan puluhan tahun terhadap rakyat. Ini saya tak pernah lakukan. Saya betul masuk UMNO, tetapi saya masuk dengan misi tetap untuk lakukan reform. Sebab itu BPR bertukar pada SPRM. Tak ada reform apabila Najib ambil alih 1MDB, kes 1MDB dan sebagainya. Saya lawan dari dalam. Dan bukan sekadar saya letak jawatan, saya saman. Saya tak heran dengan jawatan. Saya nak bagi tahu kawan-kawan, saya boleh cakap sebab saya letak jawatan. Saya bukan dipecat. Saya ada pilihan untuk terus. Gaji saya lebih kurang gaji menteri. Tapi sebab apa? Sebab saya pegang semangat gerak 98. Saya pegang semangat reformasi 98. Saya pegang semangat dan sumpah deklarasi Perempatan Pau. Saya pegang pada sumpah keramat yang kita lawangkan. Di mana pun saya berada, saudara, kita tak akan belot kepada reformasi. Kita akan lawan untuk mempertahankan reformasi. Habis-habis. Ini semangat. Tetapi apa yang kawan kita buat? Ini dia. Memberi kuasa balik kepada kelompok-kelompok ini.
kalau ikut Ibnu Khaldun, ini kelompok yang merosakkan tamadun, yang bekerja-kerja dengan kemewahan. 60 tahun UMNO sudah sampai ke tahap bekerja-kerja dengan kemewahan. Saudara tengok sendiri, berlawan sana, berlawan sini, kenduri besar sana, kenduri besar sana. Akhirnya yang timbalan Presiden PKR ni pun sama juga. Itu masalah. Tak boleh. Ini kata Ibnu Khaldun, tanda yang menjatuhkan tamadun. Ibnu Khaldun cakap dengan saya, ini tokoh sosiologis 600-800 tahun yang lalu, yang menjadi rujukan kepada timur dan barat. Dia bagi tahu inilah sebabnya. Dan perkara itu sudah berlaku di Malaysia. Nampak pekerja-kerja dan kemewahan dan korupsi itu, dan rakyat telah membuat keputusan untuk memperbetulkan, membuat koreksi, menukar mereka, menghumban mereka, hilangkan kuasa mereka. Tapi pengkhianatan yang berlaku baru-baru ini yang dilakukan oleh Azmin dan Zuraida yang berpaksikan di Ampang ini, mereka memberi kuasa balik kepada kelompok-kelompok ini. Ini dosa paling besar yang kita tak boleh kompromi. Ini saya nak bagi kawan Ampang, bagi tahu kepada kawan lain. Ini dia. Sebab itu kita lawan mereka bebasan. Saya bukan tak kenalan. Saya bukan tak kenal Zuraida. Saya rapat dengan mereka. Mereka kawan saya. Tapi bila mereka khianat sehingga ke tahap ini, memberi ruang kepada kelompok-kelompok elit yang berkuasa, yang memunggah harta kita puluhan tahun, dan membiarkan apabila presiden mereka, Perdana Menteri mereka Najib Razak, tegang-tegang kes 1MDB sebelum tu, tegang-tegang dalam negara, luar negara, Wall Street Journal keluar, kalau saudara masih ingat pada masa itu, daripada 2015, 2016, 2017, semua berita tu terpampang keluar. Mereka-mereka ini membiarkan, tak ada langsung conscience, kelompok-kelompok membiarkan ketua mereka terus menggompak dan merembat harta rakyat. Kita tak boleh maafkan saudara. Sebab apa? Sebab ini paksi reformasi. Ini yang kita perjuangkan. Kita pegang pada ayat Quran, kala yakuna dulatal bainal aghniya'i minkum, surah Al-Hasy. Jangan kamu biarkan harta itu berlegar-legar di kalangan orang-orang yang kaya di kalangan kamu, yang berkuasa di kalangan kamu, yang berpengaruh di kalangan kamu. Ini yang mereka lakukan berpuluh tahun di bawah Barisan Nasional, di bawah UMNO. Ini yang kita jatuhkan, ini yang rakyat jatuhkan, ini yang diangkat balik oleh Azmin Ali dan Zuraida. Sebab itu no compromise, no compromise. We will fight them all out. Kita akan pastikan mereka tumbang di Ampang, di Gombak ini. We'll take the responsibility. Gerak 98 ambil tanggungjawab itu. Cuma kalau di Gombak, kita bagi laluan kepada Panglima Besar. Ada Menteri Besar di situ, kita bagi laluan. Sebab ada Panglima Besar. Di Ampang, we take charge. Sebab apa? Sebab ini lubuk, ini pusat. Kalau di Kuala Lumpur, di wilayah Persatuan, we will take charge di Bandar Tun Razak. Itu satu lubuk di katil. Satu lubuk lagi pengkhianatan. Walaupun bekas bos saya, sama kerja dengan saya, Institut Kerja Dasar. But no way. There's no compromise. We have to be firm. Seperti yang saya sebut tadi, seperti yang kita ambil semangat daripada Kapten Nazma. The very basic rule in war, there is no compromise against traitor. No compromise. Baik itu wilayah Bandar Tun Razak. Ini hero dia pun ada. Saudara Zainuddin, saudara Saleh, ini semua hero-hero Bandar Tun Razak. Kita dah decide di bandar wilayah. Perak, kita bagi dua. Perak ni dia panjang, dia besar. Perak Selatan, Perak Utara. Perak Selatan, kita dapat putusan Parlimen Tapah menjadi tumpuan kita. Sebab apa? Dalam Parlimen Tapah ada satu don namanya Don Cendriang. Wakil rakyat dia siapa? Wakil rakyat dia Menteri Besar paling tak guna di Malaysia sekarang. Faizal apa? Azamu tak apa ni? Peja. Apa ni? Faizal Azumu. Dia Cendriang dalam Parlimen Tapah. That's why we pick Tapah. Ini hero kita. Sebab tu timbalan saya sendiri akan take charge di Tapah dan bersama dengan saya di Perak Selatan. Perak Utara,
Parit bunta. Bukan masalah parlimen. Parlimen menjahit. Menjahit okey. Orang kita, menteri kita. Tapi don. Don Kuala Kurau. Ini bapa pengkhianat PKR Perak. Bawah saya dulu. Kita angkat, tak sampai ketua muda pun. Biasa, jatuh kuasa. Maksudnya daripada zero. Diangkat oleh PKR. Sampai jadi exco kerajaan negeri. Sekarang dia khianat, dia jadi exco kerajaan negeri pada kerajaan yang baru. Ini, we will fight him. We will find, we will trace, we will fight, and we will finish him off. Di Kuala Kurau. Di Parlimen, Parit Bunta. Ini, kawasan-kawasan target kita sekarang. Negeri-negeri lain, tunggu. Kelantan, saya tahu dia ada. Kita umum nanti Hari Raya Haji. InsyaAllah Hari Raya Haji ketiga kita di Kelantan. Lepas itu Terengganu. Lepas itu Pahang. Seminggu dua ni kita di Negeri Sembilan. Melaka dan Johor. We will pick at least one each state. Kita akan trace. Kita akan cari. Sebab apa? We want to be a model. Kita mahu engineer. We want to take charge. Kita mahu beritahu. Beri signal. This is how to fight. Kelompok-kelompok yang traitor, yang khianat, we'll pick them. We'll pick them. Kita bukan setakat CP-CP, no. Kalau CP-CP, tumbanglah kita. Kalau CP-CP, tenggelamlah kapal kita. Tak boleh CP-CP. Sebab pengkhianatan ini, saudara, berjangkit. Pengkhianatan ini barah. Pengkhianatan ini menjala. Pengkhianatan ini akan merosakkan semua. Sebab itu, we have to fix now. Kita take charge. Gerak 98.